Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Tony Pokon. Ya, kita jumpa lagi. Nah, jadi langsung aja kita bicara tentang usaha. Nah, ini adalah mesin kami, mesin Pokon. Ini adalah salah satu peluang usaha yang sangat bagus. Peluang usaha yang untuk menghasilkan uang yang luar biasa. Jadi kalau Pokon itu setelah kita masak, jadi nggak langsung basi. Jadi bukan makanan basi. Nah, Pokon itu adalah makanan yang keren, makanan yang banyak diminati dari berbagai kalangan, anak-anak sampai dewasa, bahkan orang tua. Dan untuk Pokon itu pemasarannya gampang. Misalkan kayak di mall, swalayan, supermarket, bahkan di tempat-tempat pariwisata, atau di sekolahan, atau di toko-toko, atau di tempat-tempat hiburan pun ada. Jadi banyak sekali tempat untuk memasarkan Pokon. Ya, kita bicara tentang orang sukses. Orang sukses jadi ya nggak langsung sukses, jadi kita harus berjuang. Ya, ternyata orang sukses itu adalah orang yang ulet, pun bahkan tidak kenal lelah. Jadi dia tuh jeli. Jadi bagaimana dia cara mengelola usaha tersebut. Ya. Jadi ini salah satunya adalah Pokon. Jadi kawan-kawan tentunya masih bingung pekerjaan, bingung usaha, silahkan hubungi kami. Jadi gampang sekali untuk nomor WA atau telepon di kolom deskripsi. Nah, ini saya langsung mau mengetes mesin Pokon. Jadi untuk bahan-bahannya itu jagung, karena tadi saya sudah masukkan ya, bahan-bahan jagung sekitar 1/4 kilo, kemudian gula 10 sendok. Nah, kalau kemanisan bisa kita kurangin, itu tergantung selera, dan minyak. Jadi pertama minyak, jagung, terus baru gula. Ataupun kita pakai terasa ya, pewarna makanan. Misalkan ini stroberi, jadi hasilnya nanti akan merah. Ya, sini praktis sekali ketika ini bahan-bahan sudah masuk, kita tinggal nyalakan kompor. Kemudian kita nyalakan ini adaptornya, kita tinggal pencet saja. Ya, kalau Pokon sudah matang ya, kita butuh ini sulit yang kita memang untuk mengorek-orek ini setelah sudah matang ya. Kemudian ini kita juga butuh ini adalah gelas kita potong tegas kayak gini, potong miring untuk mengambil Pokonnya. Misalkan, nah, untuk mengambilnya. Hasilnya sangat bagus, masih hangat ini. Ya, hasilnya luar biasa. Jadi sekali lagi kawan-kawan yang memang masih bingung usaha, masih bingung pekerjaan, silakan hubungi kami, Tony Pokon, untuk nomor WA, telepon di kolom deskripsi.
Jadi gampang sekali usaha popcorn. Jadi kita kalau memang mau usaha gampang, adalah asal ada kemauan, insya Allah ya. Jadi ini ya, semoga video kami itu bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, untuk supaya nanti bisa, kalau saya upload ya, di situ bisa ada pemberitahuan. Jadi lonceng subscribe kita pencet ya. Ya, oke, terima kasih. Salam sukses dari saya, Tony Popcorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.